kak, mau bayar. Baik kak, ditunggu sebentar ya. Eh Vindi, buset. Udah lama ya kita gak ketemu. Gak nyangka gue, lu masih gini-gini aja ternyata. Cuman jadi kasir modis fashion. Vindi, gak nyangka ya kita ketemu di sini. Katanya sih udah sukses, tapi kok malah kerja di sini? Aduh, penipu dia percaya. Oh ya Vin, gue dengar-dengar sih katanya mantan lo udah punya pacar baru dan yang pasti lebih keren daripada lo. Cih, total belanjaan kalian 100.000 ya. Dan sorry gue lagi sibuk. Tolong deh jangan buat gaduh di sini. Apa hak lo ngatur gue di sini? Mau gue bikin onar di sini? Gue tuh calon manajer di Modis Fashion. Dih. Calon manajer, calon kan? Udah tanggung jawab gue di sini buat jaga kenyamanan dan kebersihan di store ini. Oh, lu juga cleaning service di sini. Coba senyum. Lah, ngapain sih moto-moto gue? Gue tuh cuma mau ngasih tau teman-teman kita aja, Vin. Ih, lo? Kalau lu tuh sekarang kesusahan, sampai-sampai rela jadi cleaning service dan kasir di Modis Fashion. Ya udahlah, Vin, ngapain sih mesti marah-marah? Bagus lagi teman kita semua itu pada tahu dan pada belanja di sini. Lu tenang aja, Fit. Kalau gua keterima manajer di sini, lu mau kerjaan apa? Bilang aja ke gua. Hidup gue itu enggak ada hubungannya ya sama kalian. Aduh, Vin, seneng deh lihat lo makin menderita. Gak kebayang ya kalau kita berdua masih temenan sama lo. Gak kebayang maunya kayak gimana. Tapi semenjak kita berdua enggak temenan sama lo, hidup kita berdua itu lebih makmur ketimbang temenan sama lo. Gak ada satupun orang yang mau berteman dengan sifat bejat kalian itu. Maksud lo ngomong gitu ke cewek gue apa? Lo tunggu ya di sini. Kalau gue jadi manajer di sini, gue pecat lo langsung. Loh bu, kok bisa jadi kasir? Gak apa-apa. Oh ya, nanti ada interview ya untuk posisi manajer di Modis Fashion. Iya bu, kalau gak salah namanya Oren. Iya Oren. Ya udah, nanti saya aja ya mau wawancarin manajer baru itu.